Pupuk urea petro non subsidi. Cekidot. Pupuk urea petro non subsidi produksi dari Petrokimia Gresik. Kandungannya adalah N atau nitrogen 46%. Ini merupakan perusahaan dari holding pupuk Indonesia jadi satu. Dosis dari nitrogen dari Petro ini adalah dosis anjuran dan cara penggunaannya untuk tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai, kacang, tanah, ubi dan lain-lain 200 sampai 300 kg per hektar. Ini penggunaannya, waktu aplikasinya adalah 0 hari. Pupuk susulan pertama 14 sampai 20 hari setelah tanam. Susulan kedua yaitu 35 dan 42 hari setelah tanam. Bisa ditaburkan ataupun dibenamkan. Untuk dosis untuk sayuran yaitu kubis, brokoli, bunga kol, sawi dan lain-lain 100 kg per hektar dengan aplikasinya yaitu 0 hari atau dasaran. Susulan pertama 40 hari setelah tanam, dibenamkan ataupun ditaburkan. Untuk sayuran buah, tomat, terong, bawang merah dan lain-lain itu 150 sampai 200 kg per hektar. Di tempat aplikasi yaitu dasaran atau 0 hari setelah tanam. Yang kedua itu susulan pertama 40 hari setelah tanam, dibenamkan maupun ditaburkan. Untuk tanaman buah-buahan ataupun tanaman tahunan yaitu untuk jeruk 250 kg per hektar diberikan pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Dengan untuk apel 250 kg per hektar, aplikasinya yaitu setelah rompes atau dan setelah pembesaran buah dibenamkan maupun ditaburkan. Ini adalah pupuk Petro Korea dari Petro. Berulang seperti ini SNI masa edar adalah Oktober 2024 Gresik Indonesia. Ini Korea Petro.